Bapak Gama yang panggil gitu. Nah, Mila. Mana Mila? Aduh pula Mila. Aduh naik nama Mila. Dia panggil Mila, tangan teh. Woi, ada tu anak orang kan. Apa betul mak nak okey tu? Oh, kena ada. Ini kita dah 10 tahun duduk sini. Kita berdiri bawah orang kat teh. Apa tu? Entah, tak nak nampak. Okay. Nampak. Bahaya tu. Yang saya muliakan penceramah jemputan kita Ustaz Samson Amri bin Ismail, yang saya hormati pengerusi Persatuan Penduduk Rumah Bangsa Taman Keramat Permai Tuan Haji Abdul Karim bin Abdullah, yang saya hormati Timbalan Pengerusi PPRP TKP Encik Tun Akmal bin Muhammad Zaki, yang saya hormati Ketua Biro Agama Persatuan Penduduk Rumah Bangsa Taman Keramat Permai Encik Muhammad Rosli, yang dialu-alukan hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, AJK-AJK, Persatuan Penduduk Rumah Bangsa Taman Keramat Permai, serta hadirin dan hadirat sekalian. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput penceramah kita untuk naik ke atas pentas dan seterusnya menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak belum sampai lagi ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan pengurusi acara kepada barisan barisan kepimpinan Bangsa Puri Keramat Permai. Tak kira lah, mesti setan berduduk kan? Ketua-ketua lorong, ketua-ketua blok, kan? Pengerusi surau, kan? Saya merayau sebut ni sebab MC tak siapkan salutasi untuk saya. Siapa saya nak baca kan? Lepas tu, tadi dijemput dari Samsul Debat bin Ismail. Masa bila pula nama saya Samsul Debat bin Ismail. Turun tangguh kan, ada orang awak polik kan nama dia ni. Tak apalah kan, janji ada kan? Syukur kepada Allah SWT yang pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang hilang-hilang. Malam ni santai-santai je. Tajuk pun pasal keluarga dan masyarakat je kan. Jadi mana relax-relax. Syukur Alhamdulillah malam ni ramai betul. Bunyi aja lagi. Alam
ni ramai betul, saya tengok tak kurang 30,000. Saya kira yang ke bawah ni yang tengah meninjau secara langsung bertingkap rumah masing-masing. Dan juga daripada yang lalu lalang jalan utama tu semua saya kira. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi anggaplah kita duduk ke taman-taman syurga. Pergi syurga, balik hari. Jadi juga Nabi sebut barang siapa duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda rela atas usta orang yang nak datang majlis ilmu. Bukan sana nak nurun tanggung, nak naik buat tadi dulu yang tertinggal barang, naiklah balik. Alhamdulillah. Bukan sana ada orang baru nak datang, gaul pula. Ada orang baru nak datang, tu pula orang datang rumah dia. Ada orang yang baru nak datang, tiba-tiba pula dah sampai ke bawah kosong, rupanya jamah tu semalam. Tolong peh pula tapi alhamdulillah malam ni dengan suasana yang cuaca yang sangat baik, baru lepas hujan, sajuk-sajuk sikit. Jadi saya tak kisah kalau ada siapa yang nak tidur dalam jamah. Saya tak kecil hati pun, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Malam ni tajuk yang dipilih oleh pihak jantan kuasa penganjur, keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Kan? Malam ni kita tengok banyak apa orang kata, banyak orang kata keluarga-keluarga bahagia turun ni. Yang turun ni bahagia-bahagia semua. Yang tak bahagia, yang dia kena tunggu ke rumah, baki tak bagi turun. Dia cubalah tinjau ke tingkap, mudah-mudahan bahagia juga. Kan? Dia lagi bertuah, tengah tengok sakit paut kan lagi, untuk beli air je, pun nangai lagi. Tapi untuk bawah ni, lain pointer. Kan? Jadi, bila sebut tentang tajuk ni, KOK ni tajuk, keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Maknanya kalau keluarga bahagia, masyarakat pun akan jadi sejahtera. Maka sekianlah ceramah pada hari ni. Susah mana tajuk ni, senang betul. Saya ceramah ke Shah Alam, ada satu masjid tu buat tajuk, esok biarlah rahsia. Sama pula aku nak bawa tajuk. Saya pun tanyalah penganjur, nak saya bawa apa dengan tajuk ni? Pandai-pandai lah ustaz, sabarlah aku. Kau milih tajuk, kau suruh dan pandai-pandai. Tapi keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Hari ni nak tengok masyarakat, jangan ingat kita ni boleh buat hal kita je. Keluarga bahagia takkan bahagia kalau dia tak bercampur dengan masyarakat. Dengar cakap saya. Jangan baik kepala sendiri. Lepas tu jangan cik pasal. Bergaduh. Jangan ingat longkang kat bawah tu kita punya. Orang Atih semua punya. Jom kongsi sekali. Buat oning. Suka-suka hati buat oning. Macam dah sayap buat. Lepas tu air melurut pimah orang. Tak nak fikir tu. Macam-macam. Tu boleh cerita bola binatang ni. Macam-macam ni bolo, rimau ni bolo, rimau kucing, lepas tu tarik pasal sepah, pergi ke rumah jiran, macam-macam. Inilah isu kemasyarakatan yang kita nak cerita malam. Bila cerita tentang masyarakat, kita tak apa elak cerita tentang kejiranan. Nabi pernah ditanya, siapa jiran kita? Rasulullah, Nabi jawab apa? 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, mata bawah tu sahabat mana? Rasulullah teh bawah tu cara Rasulullah. Nabi senyum. Rupa-rupa zaman kita baru jumpa dekat Pangsapuri Permai. Tingkat teh tingkat bawah ada. Tapi nak beritahu galak-galak. Tapi atas bawah tu wajib baik. Salah macam mana nak baik? Kita keluar rumah, dia tak keluar lagi. Bila dia keluar, kita belum balik lagi. Kita balik, dia lah. Belum balik, tak bertambung. Lepas 5 tahun baru tahu jiran dia Samsul Lebat. Contoh macam tu kan. Hari ni. Tapi okey lah orang kenal Samsul Lebat.
Saya ingat dua minggu lepas saya ceramah dekat area Kuala Selangor. Saya sampai lambat sikit. Saya jumpa semayang dekat belakang tu. Dari maghrib, sebelum nak start ceramah, ada pakcik kat sebelah saya tu, sementara tunggu semayang sunat dah. Sebelum start ceramah, dia bisik kat saya, "Ceramah lu sampai lagi." Saya terkejut lah. Aku salah masjid ke apa? Rasa betul lah, ceramah sini saja. Saya pun tanya, "Siapa ceramah ni?" "Samsul Debat." "Ya, dia tak kenal aku, aku Debat." Saya pun apa nak buat, saya diam je. Saya baru nak cakap, dia kata, "Sejak kau TV ni masa lalu, dia datang lambat lah. Sudah aku buat." Jadi saya diam je lah, saya diam je. Tak lama tu, JK Masjid sampai, Ustaz, ke depan tak? Kita nak mula ceramah. Saya pun tak lambat, saya ke depan dulu. Banjat tengok tu kan. Lepas tu saya sebut diri sampai kat depan, saya duduk tengok je dah tak ada. Dah balik. Malu dekatnya kan. Itu dia. Berada di dalam majlis ni, dalam bermasyarakat, bercampur dengan masyarakat. Penting. Penting. Nabi pernah sebut sesungguhnya dia tidak beriman. Tiga kali Nabi ulang dia tidak beriman. Siapakah dia? Sahabat tanya. Siapa dia tak beriman tu? Maka Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya orang yang menyakiti hati jiran boleh masuk kategori tak beriman. Itu sebab penting kita jaga keimanan. Tu ni, nak jaga iman baik dengan jiran. Maknanya nak sukat kita ni beriman ke tak beriman, cuba kira berapa ramai jiran yang kita baik dengan dia. Berapa ramai jiran yang baik dengan kita? Cuba kita berdiri bawah ni tengok berapa ramai yang panggil. Berapa ramai panggil kita? Mila. Mana Mila? Ada pula Mila. Aduh, naik nama Mila. Dia panggil Mila, tangan teh. Ui, contohnya orang kan, apa betul mak nak tu. Orang kenal dia. Ini kita dah 10 tahun duduk sini. Kita berdiri bawah orang kat teh. Siapa tu? Entah, tak nak nampak. Okey. Nampak. Bahaya tu. Baiklah dengan jiran-jiran kita. Jiran ni pula ada jiran 3 hak, ada jiran 2 hak, ada jiran 1 hak. Jiran 3 hak ni siapa? Orang yang berjiran dengan kita, dia Islam dan bersedara dengan kita. Maknanya dia hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai sebagai saudara, ada hak sebagai seorang Islam. Dah okey. Dah lupa poin. Kemudian jiran dua hak pula, dia berjiran dengan kita, dia Islam tapi dia bukan saudara. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Manakala jiran satu hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara, tapi dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Tapi nak cerita kalau buat zaman raya, jumput semua. Yang Melayu, Cina, India, yang Islam, bukan Islam, semua aja. Jadi mana tahu dengan dia datang tu, dia rasa tersentuh hati dia. Aduh, hai, aku rasa sonok pula tengok orang Islam ni. Mana kita tahu. Kemudian nak dia masuk Islam, nampak tak? Kan? Kemudian, saya tengok orang ada yang tak nampak, kesian tu. Saya berdiri lah, boleh tak? Ha, nampak? Okey. Kesian dah, pendek. Duduk macam mana, melangak, angak-angak macam tu, tak nampak kan? Ya, okey. Jadi, dalam bab kejiranan ni, isu jiran tu dia. Kita ni kena bercampur dengan orang. Kadang-kadang bila kita buat hal sendiri, kita tak tahu. Bayangkanlah pada hari ni kita boleh dengar macam-macam masalah berlaku di Putrajaya. Cuba fikir, lepas 3-4 hari dah bau busuk, baru tahu ada jiran yang dah meninggal dunia dalam rumah tu. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan kita ada rumah macam ni, tak patut tak tahu. Berkongsi dinding. Berkongsi dinding. Kalau lapuk lapak, numbuk lada kan, tak dengar sebelah tu. Gung 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 gung. Masa apa pula asyik timah tu? Dah timah lah gua.
Tadi milah ni timah pula. Timah mana? Dah tak ada. Timah tak ada. Gayar-gayar. Leha. Leha tak. Ya, ada Fiona, ada Fiona. Sabella kau. Nama-nama muda kan? Tapi itu dia. Tak bercampur dengan orang. Macam mana? Sampai dah mati pun baru tahu. Hari ni pula, anak-anak kita tak boleh tegur. Apa pasal? Apa masalah kita orang tak boleh tegur? Ingat kalau ada orang tegur anak kita, rahmat dah tu. Kita dapat tahu perbuatan-perbuatan dia dekat belakang kita. Kita dapat tahu kejahatan dan kenakalan anak-anak kita. Jadi kita dapat perbetulkan. Terima kasih banyaklah kau beritahu aku tu. Alhamdulillah, nanti tahulah aku ambil tindakan macam mana. Ni tak? Aku tengok anak kau tak pergi sekolah. Duduk belakang bus stop depan tu. Tak apa hal eh. Yo kau. Macam tu lah. Terima kasih lah banyak. Ni tak? Kau jaga anak kau. Kau yang sibuk anak aku. Sekatilah anak aku nak buat apa. Tak nak sekolah kau letak dia lah. Ada orang macam tu ini. Akhirnya anak kita rosak nak baik macam mana. Menyesal kemudian tak ada guna lah. Nampak? Jadi kalau ada orang tegur anak kita, kita pun tegur anak orang. Kadang-kadang ada orang, dia tegur anak orang ajin. Anak dia sendiri tak boleh tegur. Ada juga macam tu. Pandi betul. Kan? Sama-sama lah. Sama-sama. Anak orang, anak kita, anak kita, anak orang. Macam tu fikir. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Macam tu yang kita nak. Nah, orang yang cakap boleh ni, okey-okey ni. Yang tak boleh, tak datang lah ni. Tu masalah tu. Kan? Kemudian bila ada je kan, bila ada contoh kita nak buat program. Kita nak buat program, kita nak buat kutipan derma kilat. Buat program, minta sumbangan semua penduduk. Mula-mula kunci rapat pintu, bergeril. Siap dengan manggo. Siap ada notis, tak ada orang. Kan? Jangan kotuk. Nak ilah tahu, tu panggil. Kan? Bagilah seorang sikit. Manfaat itu sama-sama dapat. Macam tu lah. Sorry, manfaatnya sama-sama dapat. Kalau tak faham. Kan? Jadi makna kata, kita kehidupan kita dalam bermasyarakat ni. Kan? Keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Saya tak usik buat keluarga lagi ni. Kita cerita baru buat masyarakat ni. Sebab kita kena ingat, rumah yang kita duduk ni kan, makin lama makin tak ada orang. Bukan makin lama makin ramai orang. Makin tak ada. Memanglah kita nampak macam ramai kat bawah ni, macam ramah. Tapi hakikat dalam rumah kita. Anak seorang-seorang belajar, tiba-tiba dapat belajar asrama, tinggal gitu. Yang seorang ni pun dapat masuk asrama, tinggal gitu. Dah bosan sikit, dah gitu. Dah pun dah gila nak menikah pula. Nikah ni. Tu baru anak, belum abah gila nak nikah lagi tu. Ha, tu lagi gila. Tak ada lah. Tengok orang perempuan boleh golak-golak. Yang makna perempuan dah berfikiran terbuka. Okey lah tu. Kan? Orang perempuan tak kisah mana dah kan? Kan? Kalau kono cara orang kan, tak ada masalah. Betul tak perempuan? Alhamdulillah. Bayar nak nampak orang setuju. Kat sini lah boleh lah. Cuba balik kan. Yang ngedok. Ngedok. Potong kan tahu lah. Sikit-sikit nak motong. Sikit-sikit nak motong. Yang rugi saya sama rugi. Osah kalah eh. Tapi memang ini. Kan? Kita ni kadang anak-anak kita tengok makin lama makin tak ada. Tadi sebelum dia keluar tinggalkan rumah, pastikan didikan dia. Pastikan didikan dia. Orang dulu-dulu kalau nampak jiran sebelah rumah tak sidai kain, comel. Alung kau pergi tengok Cik Leha kau, bukan nama sebenar. Kau pergi tengok Cik Leha kau, kenapa dia tak sidai kain ni? Lomam kau dah, poning kau dah. Assalamualaikum. Alung ni. Assalamualaikum. Oh Cik Leha. Salam. Alung. Mak saya tanya, cik sihat tak? Sihat. Kenapa pula? Dia tekan macam cik tak sidai kain ni. Oh, kenapa? Cik pun dapat TV baru kan? Oh. Dia pun balik, dia report. Mak, cik Leha sihat. Dia tak sidai kain sebab dia dapat TV baru. Bosah ke TV eh? Dia mula tanya om TV bosah ke tidak. Dulu macam tu. Lepas tu mula lah mak pun bersiap dengan selendang dan tu datang. Assalamualaikum, Leha. Salam. Tanya nak tanya kau sehat tak? Dengar ada TV baru, tak jajak. Okay. Pergilah tengok kan. Tu dulu-dulu. Pinjam pula, meminjam garam. Minjam gula, minjam susu, minjam milo. Macam-macam. Maknanya orang dulu-dulu. Tahap hubungan antara satu dengan lain. Bab keluarga pula sangat kritikal. Saya nak share ini bab keluarga.
buat keluarga ni kalau boleh saya share. Kan? Kalau boleh saya share kat semua. Ini adalah kesian kamera tu Ejah. Kejap pusing saya. Kau berjalan ni kan bagi merayau sama kamera ni. Sekarang ni krisis gejala sosial sangat membimbangkan. Saya tak payah tanya, saya tahu. Dekat rumah flat ni pun ada banyak masalah, saya tahu. Kan? Sebab saya pernah duduk kat rumah. Rumah macam ni. Saya pernah duduk di Seremban. Macam-macam hal. Setiap tompek ada wakil, jangan risau. Tak ada nak kata, bukan kata sini baik, sana jahat. Tak. Memang masyarakat, mana-mana komuniti duduk pun mesti ada masalah sosial. Tetapi yang terbaru, saya tanya dengan pegawai akhlak. Ada yang beberapa tahun ni, emak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama. Hasil perbuatan lelaki yang sama. Cuba fikir, betapa tahu tahap tu. Mak dan anak perempuannya melahirkan anak pada hari yang sama. Kuasa Allah melahirkan anak hari yang sama. Hasil perbuatan lelaki yang sama. Emak api kelab dandut mabuk bawa balik jantan tu bersama dengan dia dan juga anaknya dalam rumah tu mengandung dan juga melahirkan anak pada hari yang sama. Cuba fikir. Tak pening budak tu. Dia nak panggil apa sesama dia tu. Adik-beradik ke pak saudara? Pening ke tak pening? Pening. Begitu juga ada beberapa kes budak melahirkan anak luar nikah untuk kali ke-8. Apa nak jadi tu? Zaman jahiliah dulu orang bunuh bayi kalau bayi perempuan sebab tak nak anak perempuan. Hari ni tak kira jantina memang dibuang. Apa pasal? Kenapa jadi macam tu? Sebab masyarakat dah tak ambil murid. Buat hal dia. Pernah Nabi sebut apa? Nabi sebut hampir tiba masanya bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni kamu seolah-olah ingin menjamah hinangan. Nabi kata. Kemudian sahabat tanya, kenapa begitu? Adakah pada ketika itu orang Islam sudah tidak ramai? Maka jawab Nabi, bahkan bilangan kamu sangat ramai sekali pada ketika itu. Tetapi tidak ubah umpama buih di lautan. Apa maksudnya buih di lautan? Tak kuat. Usik pecah. Tak kuat. Tak kukuh. Dan pada ketika itu Allah berikan tidak adanya perasaan takut pada musuh-musuh Islam terhadap orang Islam. Orang Islam tak takut kat kita. Dan dalam hati orang Islam pula pada ketika itu terdapatnya penyakit wahan. Apa maksud penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Ekor dunia lah. Tapi hal sendiri, cari kerja, cari duit. Orang jiran sebelah tak peduli. Jiran sakit lantaklah kau. Orang tu nak cari sumbangan, nak bantu orang susah ni. Api matilah deh, pandailah deh cik sendiri. Itulah level kita hari ni sunan. Yang paling membimbangkan kita, kita sibuk melepaskan nyawa kita sendiri saja. Ini yang nak kita ubah. Perasaan kasih sayang satu dengan yang lain. Mengasihi, sayangi yang muda, hormati yang tua. Anak-anak kita nampak orang tua hormat, assalamualaikum cik. Ada tak anak kita macam tu? Kat kawasan kejiranan ni daripada kecil lagi nampak orang tua lalu menunduk dia. Ada tak kita ajar anak kita akhlak macam tu? Jangan salahkan orang, tengok anak kita sendiri dulu. Tengok anak orang capek, anak sendiri tak tengok ni macam campur angin buat dah. Pergi sekolah hari-hari, rupanya dah sebulan lebih tak datang sekolah, mana pergi kan? So, mana jadi tu? Tu sebab balik-balik kepada asas ni. Baru aja 2 hari lepas, saya ceramah tajuk ilmu dan adab. Ilmu dan adab ini penting. Malahan Imam Malik kata, lebih utama kita mendapatkan ilmu adab itu daripada ilmu agama sebenarnya. Sebab ada ilmu, tak ada adab pun tak ada guna. Korang ajar. Ilmu tinggi, belajar tinggi. Tapi korang ajar, tak ada guna. Misalnya orang lah tak tu. Berapa ramai orang hari ni. Kan, bila bercakap tu macam tak fikir orang lah. Membalunnya. Semenjak zaman Twitter, Facebook, WhatsApp ni. Macam-macam cakap. Sudah tolan balik. Berapa ramai ni. Tolan balik apa yang dia cakap. Cakap apa? Kan? Kehidupan kita ni macam tu je, senang je.
baik-baik dengan orang. Khairun nas anfa'uhum minnas. Sebaik-baik manusia, manusia beri manfaat pada orang lain. Manakala keluarga bahagia, beranak bahagia, ada lima kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Rumah kita sistemkan dengan syariat Islam. Semayang dalam rumah. Ini semayang tidak. Suami period tak berhenti. Tak koring-koring. Tak apa hal lah ke. Ayuh. Semua lah tu. Bini pun heran. Yang bini pun ada time-time cuti. Dia sepanjang tahun. Dia suka budak tu. Bayangkan tu. Tak semayang macam mana. Kalau lah tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga dan tiang masyarakat ni? Jaga salat. Mak, ikut syariat Islam. Kunci dia sistemkan rumah tangga kita dengan Islam. Nabi ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asyak. Didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Macam mana cara nak sayang Nabi? Ha. Yang kedua, bihubbi ahli. Mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang kalau kena pun tidak? Dan juga yang ketiga, bikira atil Quran. Hantar anak kita belajar ngaji. Pergi ngaji dekat blok sanun. Dekat usazah tu, ha. Dekat acik apa, tapi belajar ngaji dengan dia. Oh, satu lah. Tu pun satu, adab tak ada. Main suruh nak pergi ngaji, bagi duit RM1 kau hulur lah. Ustaz, panai lah dia ajar. Oh, macam tu lah. Pai jumpa dia. Assalamualaikum. Saya berhajat hantar anak saya mengaji dengan tuan nak. Oh, boleh insya-Allah. Nyah, saya sertakan bersama rotan. Untuk kalau dia apa begal semua rotan jelah. Ha, ni lah ada pistol lengkap dengan peluru. Wah, itu tahu mana tu. Ha. Tak ada lah. Orang dulu-dulu jam tu bagi rotan. Siap. Bukan nak dibelasah budak sampai mati tu lah. Tapi memberi amanah kat dia suruh ajar betul-betul anak. Ha, bayar berapa sebulan ngaji? RM50. Gila. Pergi Mekah balik lagi ke eh? RM50 mahal tu. Benda mahal. Belajar agama, belajar ngaji mahal RM50. Mahal kau. Anak kita belajar ngaji, kita pun tak dapat ajar dia sebab kita ni baran ajar anak sendiri. Mampu dipijak budak tu. Tu kita sudah belajar dengan orang. Ya? Bayar RM50 sebulan, kita berkira. Astro full package. Top up seminggu tak berapa kali. Dan internetnya hal. Berkira buat ilmu agama. Sekali anak kita rosak, RM50,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Jangan jago. Sistemkan ikut syariat Islam. Orang perempuan elok-elok dengan suami. Elok-elok. Suami panggil tu berlari datang. Sayang, suih bila sampai. Macam tu lah. Yalah. Tanya suami, bang, abang suka saya pakai baju apa? Cik cakap. Cakap saya nak jadi isteri yang solehah, bang. Ikut abang. Abang suka saya pakai baju apa? Abang tak suka kau pakai apa-apa. La ilaha illallah. Pun cakap batu-batu ni, ha. Tak tahulah kenapa. Abang goram bila tengok kau pakai baju batik yang persatuan penduduk tu. Kau pakailah. Contoh topi tu, ha. Tengok tak. Elok dia sebaris lah kan. Dia pakai-pakai lain tak berapa naik. Mana pakai baju tu goram, mana tengok. Contohlah. Ataupun, suka pakai apa? Abang suka tengok kau pakai telokong. Pakai telokong. Cik-cik-cik ni, ah, masak dengan telokong, gampang-gampang kan? Ah, masak lah. Tak kira lah kan? Taat perintah suami. Ya. Tuan-tuan dan perempuan kena ingat tu. Dunia ni sementara sifat ya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Suami kita sementara, isteri pun sementara. Janganlah kelakar, eh suami aku bagi aku 1,000 sebulan lah. Suami kau ada. Besok tu mampus lagi. Ah, tak ada 1,000. Bini aku paling pandai masak. Ah, kat dalam ni, paman ni tak ada siapa lagi lah.
Bini aku paling pandai masak. Besok tu tersakit sanduk, mati. Sakit sanduk. Allah tahu apa tu. Masa masak di talan dan sanduk tu sekali. Mati. Kereta, basah-basah parking. Oh, gila lah kereta. Contohlah kan. Huh, cantik kereta. Berapa lama? Paling lama pun 2 minggu. Lepas tu orang boring dah. Tak payah nak lagak lah kak. Kan? Azia bawa. Janganlah tu kereta aku tu. Saya okey. Ada yang tahan kereta saya. Tak bagi masuk ke satu tempat camat. Dia tak tahu sengsara debat dalam tu. Lepas tu turun comin. Ustaz, apa buat kereta kau cik? Saya pun jawab sebab minyak dan bukan kau bayar. Contoh jawapan, payah awak nak. Mokak, ayo. Tak ada lah saya ramah nak kereta kau cik tu senang ke sana kemari, parking senang. Itu senang agak-agak dunia ni sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ha, senang faham tu. Jangan nak lagak-lagak. Pangkat, kuasa, sementara. Aku pegawai paling besar dekat pejabat tu. Sampai masuk pencen, manung tapi tiang tu juga apa. Duit banyak sampai masuk habis. Handphone, wuh, handphone tengok. Handphone aku canggih, 3 kamera. Handphone aku 4 kamera. Saya tak nak sebut lah je nama dia sebab dia tak taja ceramah malam ni. Mana ada? Tak ada gambar penaja tu, tak ada. Jadi, tu dia. Semayang sama-sama. Orang perempuan tu salah tu. Lepas bagi buta, bangun lepih nyawa dia. Ya. Seorang semayang. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia seorang masuk syurga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelak muka tengok laki tak katil. Ni ngakulah orang tu. Yang bersadap aku cakap. Kajutlah suami tu. Nak bahagia ni. Ha, abang, abang. Bangunlah subuh. Abang. Abang. Kalau macam tu lah cara kajut sudah dua-dua tak subuh. Tak apa kajut pun tak tahu. Kau ni mengajut, mengajak lagi cakap empat tak. Ha, ya. Kan. Bisa pula tengok ada pengiring tepi. Eloklah sebagi. Tu bilik gerakan ke apa? Oh tak, ha, tak kan. Ha, tak. Ha, padan muka, duduk situ. Saja ya. Duduk situ, duduk situ. Kan. Mbak. Semayanglah sama-sama. Kejut sama abang. Kita semayang sama. Payah ustaz. Cakap lu tak mahu dia bangkar. Tak mahu dia bangun kajut suami seolah-olah rumah terbakar. Cuba baik macam tu. Bangun bang api. Mana api neraka? Macam tu ada. Ah, macam tu ada. Weh bangun eh. Payah mana tak? Lepas tu elok-elok lah cakap jangan kasar. Abang, mesti jadi imam bang. Sinilah. Suami cakap, abang tak pandai. Tak pandai kita kita belajar sesama eh. Nanti saya ajar. Macam tu lah. Ini bini kemain garang pun pakai baju batik dah garang. Bini. Bukan batik ni dah lain. Abang sini jadi imam. Sini. Sini. Oh, luar garang eh. Sampai satu ni satu floor dengan satu level. Senialah jadi imam. Suami sampai. Kata. Abang tak pandai. Abang tak pandai. Tak pandai. Pakai telekom duduk belakang. La ilaha illallah. Pahal pula laki orang telekom. Jangan buat macam tu. Kan berkawan dengan orang budak yang sampai Madinah tu. Jangan. Saya tak sebut sesiapa. Ya. Mbak tak? Semayang sesama. Bila dah semayang kan, alat yang paling bagus sekali, baca ayat Quran tu sebab Nabi pesan apa? Bezakan rumah kita dengan kubur. Kubur sunyi, rumah kita pun sunyi. Cuma kita sembah Allahu Akbar bang. Anak kat belakang, wuih ada gema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Isteri dalam mati ni kat belakang. Suamiku. Mak. Apa itu sampai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainaka al-kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak tahu abah baca ayat apa. Ayo tak buat ubah ayat abah eh. Tak apalah. Dan kemudian yang paling power pula di hujung tu, doa. Ya Allah, suami baca doa dengan penuh keinsafan macam doa majlis rasmi kerajaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak semua tengok mak dia. Jamal pandang depan dah sibuk ajalah. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Ha, nampak. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Angah nama kau pun ada. Aku sayangkan anak aku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa? Jawab. Ya Allah, kau berikanlah anak aku yang bakal menduduki SPM tahun ni Alung, ya Allah. Berikanlah dia 12 A, ya Allah. Tak apa ranjat Alung. Subjek ambil 9 ya. Abah pun tak tahu nak ambil subjek berapa, pandai juga. Kan? Lepas tu bila doa, orang perempuan saya pesan, tolong dengar doa suami dengan teliti. Kadang-kadang laki ni baca doa, dia pandai menyembunyikan perkataan. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Ha, nampak kan ada yang hilang. Aku dah lama ingin. Ya Allah, kau permudahkanlah urusanku untuk lagi, ya Allah. Oh, lagi tu dengar. Ya Allah, kau mampukan inaku, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin, amin. Makbul, makbul. Hasrat suami nak tukar, nak tambah sporim. Ha, janganlah sangka buruk, sangka baik, sangka baik. Iyo. Kan, kalau suami macam, ya Allah, kau berikan aku, ya Allah. Bini orang kuat sikit. Orang kat belakang nampak tu, kuat sikit, mana tak jelas tu. Yang kedua, kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kan sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Biar rumah kita kecil, janji halal. Biarlah duit kita sikit, janji halal. Sebab dengan halal itu baru datangnya berkat. Nampak? Kaya tidak semestinya berkat. Miskin pula bukan maksud tak berkat. Maka kita kena ikhtiar. Ikhtiar. Cari rezeki yang halal. Dan nak tambah lagi kekuatan ekonomi kita, rajin-rajinlah sedekah. Ini kedamut. Kedakut campur komut. Kedamutlah jadi eh. Lalu tabung mulalah resah dan gelisah. Nampak tabung jangan monung. Jangan terperanjat. Nampak tabung mulu. Alah mulalah tabung ni sampai. Tak ada time lain kau nak datang. Macam tu. Jangan risau. Tak bawa duit. Ni ada lah laki ni kek-kek-kekat ni semua trik-trik ni. Kek-kekat tak ada poket start. Dah tak apa. Online ada. Tak pun jantai, kolang, jam tu masuk sumbek dalam tabung. Ha, macam tu juga handphone. Pandailah kita format dan jual kek kodai Cina sebab dapat berapa. Jadi dengan ini, saya dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini melancarkan tabung ikhlas PPR, PTKP. PPR, PTKP. Ya, mana tabung eh? Mana? Copek jalan. Untuk yang baju batik ni. Nak buat tabung ke sana? Lah, lah, payah. Jalan-jalan. Orang tengah mood nak sokah tu. Ha, capek. Ha, sumen. Tak ada duit kocik, bagi duit bosah. Tak ada duit bosah, tambahan segala. Apa yang ada lah sumen. Bagi. Ya. Ha, okey. Tak ada singgit bagi 10, tak ada 10 bagi 100 dah. Tak ada 100 bagi 500. Ha, lalu. Lalu sampai belakang. Kalau pedikar round sekali lagi, takut ada yang tak perasan. Yang kali pertama tu mungkin tengah fikir-fikir lagi kan. Ha, masuk ni. Apa kelebihan sedekah?
Yang pertama kelebihan sedekah, ha, dengar sini baik-baik. Yang pertama kelebihan sedekah adalah mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Walaupun miskin rasa kaya. Maknanya tak boleh kuat pun nak cakap eh. Kan? Walaupun miskin rasa kaya. Yang kedua, kelebihan sedekah membersihkan harta. Walaupun sikit rasa cukup. Jangan risau. Naik azia cukup. Dalam poket RM50 pergi balik minyak minum okey cukup. Apa masalah? Isi kalau sikit baik cara sikit. Malulah naik motor. Malu apa? Mak ayah kita mari jalan kaki saja jauh berbatu-batu jalan tak ada malu pun. Kita pula dah bosa-bosa panjang belum malu pula rasa level tak ada. Samsul depan naik azia. Okey. Tak ada masalah. Saya ceramah kat Kuantan itu. Jauh-jauh datang Tang Somban. Sampai sanun kereta bersulumak kotor. Saya kat accident kopi basuh kereta ni bau kakak-kakak datang saya balik. Okey bos, dia turun dengan saya, dia pun jalan. Penganjur dia, steady start. Datang jauh-jauh naik Grab. Woi, kereta aku tu. Grab kau bahan. Kan, tapi tak ada apa. Tak ada kita nak rasa terhina, rasa apa ni. Tak ada, kita rasa okey je. Sebab kita faham. Kan, lagi satu, naik kereta kecil hati elok, lagi elok daripada naik kereta besar hati jobo. Sombong dengan orang. Biar apa? Kereta aku besar. Kereta aku lawa. Tak payah. Tak payah. Dunia semua tu. Tak ada siapa mati ke bumi dengan kereta sekali. Tak ada. Jadi jangan kita apa. Carilah rezeki yang halal. Yang ketiga. Kunci. Kunci kereta. Hala tuju pemanduan kita nak bawa ke mana. Tadi dah diajar. Hala tuju anak-anak kita nak bawa ke mana. Nabi ajar ta'dibu auladukum bi salasati asya', didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara. Yang pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara nak sayang Nabi? Pertama, sebut nama Nabi selalu. Sebab Nabi kata faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kita tengok penyanyi tu. Isabella adalah suka Isabella. Fiona terciptalah irama suka Fiona. Kan? Susana marilah sayang adik Susana. Oh Fatimah, Timah. Siti Haida Zalika Zalika Zalika. Amalina suka budak India ke budak Melayu tu. Tapi untuk Nabi kita nak sebut nama dia selawat banyak-banyak. Apa maksud selawat? Jangan risau. Penceramah tanya, penceramah jawab balik, jangan risau. Maksud selawat adalah mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Nabi. Sekali kita mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Selawat banyak-banyak. Ya, suruh anak kita selawat. Ingat tak dulu-dulu? Selawat banyak-banyak sebelum keluar rumah tu biasa senang dapat kerja. Dulu kan tu. Selawat sebelum masuk rumah tu terpantu ikut kau ni. Selawat sebelum tidur mengigau kerja kau. Selawat. Pergi kencing. Kencing ketilap nak kerja kan. Nampak kan? Ya, dulu kan macam tu. Selawat. Sikit-sikit selawat. Sebut nama Nabi. Tak kisahlah sallallahu ala Muhammad. Sebab siapa pergi surau ada harapan dia selawat. Habis semayang selawat. Habis semayang selawat. Mendoakan kesejahteraan kita. Tapi jangan kita je, keluarga kita lah. Sekali itu sebab ajak keluarga kita selawat. Nampak? Kemudian untuk yang kedua, cara kita sayang Nabi macam mana? Hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Soalan eh. Kan sunnah macam mana nak buat? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua sebab satu sunnahku je Nabi sebut. Kalau buat lebih lagi bagus. Sunnah paling senang makan. Tak benar dah. Makan. Jangan Nabi makan. Nabi makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti.
Salah dah tersandar je lah. Dah tak boleh dah. Dah lah sekarang ni hujung minggu musim ngawan ni. Aku ni kahwin. Banyak motor aku pergi makan. Bak makan, jam makan kan. Jadi makan sikit-sikit. Nabi ajar gitu. Sampai sendawa lah. Kemudian Nabi mula dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Kita mula bismillah tapi alhamdulillah tunggu sendawa. Dalam pakak atau kanan mengkarung biawak ni. Palan gup sendawa tidak. Jangan tunggu sendawa. Dah habis makan alhamdulillah. Nampak tak? Alhamdulillah. Anak kita baby tu kan gosok belakang ni. Ini tak capeklah sendawa budak ni. Oh, capeklah. Macam ni lah betul buntang budak tu. Kena paksa sendawa. Apa salah gosok belakang ni? Alhamdulillah. 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 Nampak ajar budak tu? Syukur. Apa lagi? Nabi bagi salam. Kita bagilah salam. Aku lagi tua pada kau. Kau tak bagi salam? Baik budak, bagi salam. Jangan. Nabi sendiri bagi salam. Hukum bagi salam sunat menjawab tu wajib. Tapi ada tiga keadaan tak wajib jawab salam. Yang pertama, bagi salam main-main. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Peduli kan orang tu. Yang kedua, bagi salam kat toilet. Kat toilet tu, dia beli kompet pintu, kat R&R. Assalamualaikum. Kawan tu tengah menyangkung. Salam, siapa pula bagi salam. Dan begitu juga, salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat. Jangan jawab. Haru imam tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, mam. Jangan buat-buat. Terperanjat imam tu nanti, jangan. Juga Nabi senyum, kita senyum. Pandang suami kita balik kan, senyum. Abang. Suami pun, sayang. Apa? Ya, Nabi senyum. Ni sayang abang bawa balik kuih kegemaran. Kuih ni lambang cinta kita. Kuih apa bang? Kuih cakui. Apa nak lambang ke saya? Kau tak nampak kau malu akap kuih tu. Sama lah kau dengan dan. Tak nampak. Ya, cubalah. Kan? Lepas tu makan suap pula, meh. Cah. Bekap mulut. Malu. Malu apa bekap mulut? Bekap lah. Yelah. Dia pun. Anak akhir meja makan tu. Huyuh. Tak pernah nampak. Itu peranjat ni. Nampak tak? Itu kebahagiaan dia tu. Nampak tak? Apa lagi? Nabi panggil si Nabi dengan panggilan yang baik. Manja, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balikkan buat. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni senyalah. Payah kau nak, tak tahu dia jenis pipi apa bolang-bolang kau merah, biru kau, purple kau tak tahu pula. Apa lagi? Senyum ni pahala sebab pandang muka. Ompek muka yang kita pandang dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah, dapat pahala. Kedua, tengok muka suami, tengok muka isteri. Pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Ini nak lelaki orang pula. Mungkin beriur. Ini lain. Lelaki sendiri tak tengok. Nampak tak? Suami tengah macam sokabar. Bini lipat kain. Tinjau. Yang bini. Yang lelaki ni. Allah. Pahala. Isteri tengah lipat kain, nampak lelaki terlelap kat sofa tu. Ya Allah, seburuk-buruk makhluk dosa. Kau kutuk lelaki kau buat apa? Orang cakap, abang penat tapi masuk dalam bilik. Gi. Sian abang. Dah lah tak tolong. Ya, kutuk lelaki. Suami nampak bini tengah lipat kain, apa salah yang berduduk belakang bini tu picit belakang. Nampak kan? Bagus tak mumpat? Kan? Picit. Oh, banyak yang minta. Oh, Allah, apa tahu mana? 20 tahun simpan angin ni bang. Allah tahu waktu. Ada tu pula bau picit. Abang tak payah. Abang pun penat kan? Apa macam tu? Yang seorang tu lah bau picit. Abang jangan sentuh saya. Mak garam. Salah kau. Memang tak salah. Tapi bukan saya tak kenal abang tu, picit 5 minit, lepas tu mulalah niat berubah. Ha, tu masalah tu. Salah pula lelaki lain lah kau jual. Asal picit je baru lah, masalah tu. Kan? Ha,
Jadi makna kata tadi saya kata yang ketiganya hala tuju. Anak kita ajar dia selawat, hidupkan sunnah Nabi. Sedekah tadi pun sunnah Nabi. Mengkayakan hati, membersihkan harta. Saya kata memanjangkan usia. Sedekah ni sebab orang dulu umur berpanjang sebab dia rajin sedekah. Dengar orang susah capek ulu. Nampak tabung tadi, kata tak buat duit. Tanya pengerusi, tolong bagi saya nombor akaun, saya nak transfer online sekarang. Duit berbanyak, buat apa, mam? Mak ayat eh. Dah, saya dah transfer lah. Berapa? RM30. You punya garang, ingat RM3,000. RM30 pergi. Campurlah, janji ada. Bagi, jangan tak bagi. Sebab ni untuk aktiviti. Kan? Tabung ikhlas bagi. Selagi mana ada manfaat eh, kita pun dapat manfaat dari segi pahala untuk itu. Nampaklah. Udah, dan juga yang keempat eh, kelebihan sedekah melancarkan rezeki. Melancarkan rezeki, ada rezeki masuk. Tiba-tiba suami naik pangkat. Okey tu. Isteri beranak eh kerja eh. Rezeki. Saya bagi salam menyaut jadi. Salam nyaut jadi. Lah kambung, lah mengandung. Eh beranak dah. Ngiak-ngiak nak. Lima boleh nak gilo betul. Sampai dia panggil nak, Alam, Angah, Alam, Acik, masuk rumah, Alam, Angah, Alam, sini, Acik, Atin, sini. Kau, siapa nama kau? Nama lupa orang dek ramai anak, ilah, ilah, Allah. Kan? Yoki. Orang lain tu macam-macam, pusing terbalik, kiri ni melambung pun tak mahu dek beranak. Hanya sampai anak tu syukur lah. Yo. Jago, jago. Nampak? Kan? Kemudian apa dia? Yang seterusnya, bihubbi ahli, menyayangi ahli keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, dan biqiraatil Quran. Ya, itu dah. Satu lagi kelebihan sedekah yang semua kena tahu. Ya? Yang kalau kita nak lah, kalau kita nak dapat lah berubah hidup kita. Nak murah rezeki lah. Nak murah rezeki ni saya bagi petua. Ada dua petua. Nak murah rezeki. Yang pertama, bangun awal. Jangan tinggal, Nabi kata. Barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bangun. Ini subuh bukan subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur dah baru subuh. Terperanjat imam tu siapa pula yang kunut tu tengah hari ni. Kunut dah tengah hari. Ya Allahumma hadina. Apa pula? Ya. Melancarkan rezeki. Anak pandai rezeki. Bini pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Dia fikir. Macam mana tu? Dia pandai masakkan suami. Pagi tolong mata kabau. Tengah hari tolong dada. Malam tolong masak kicap. Tolong so tolong. Ni hanya mulut lelaki tapi tak apa pandai masak. Tengok anak tiba-tiba dah konvo. Menitis mata ibu dia tengok anak. Bang anak kita, bang dah konvo, bang anak kita, bang. Tu konvo tadi kah tu? Belum konvo universiti lagi. Ya Allah. Dia punya sadih kan sebab terperanjat tengok budak tu beli buat persembahan. Ikut disiplin ni cikgu dia ajar. Ke rumah tak nak dengar cakap. Nampak tak? So anak kita ngaji. Orang dulu pergi ngaji. Kena jadi apa orang ni? Jadi setan nak ngaji. Nampak? Orang dulu kan? Orang dulu tak tahu kenapa eh. Belajar ngaji jalan ramai-ramai mesti lalu pokok buluh. Apa hal kan? Lepas tu rumah guru tu mesti depan kubur tu. Itu hal kan tu? Dulu kan? Tapi pergi ngaji. Betul tak? Sekarang mudokek-dokek rumah tak nak pergi ngaji. Pergi ngaji. Ya? Yang keempat, kunci syurga. Macam mana dapat kunci syurga? Nak dapat masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Surau lah mana? Surau. Belah mana surau? Pergi surau. Jangan kita lupa pergi surau. Lazimkan kaki kita pergi ke surau kalau nak dapat naungan daripada arasy Allah. Pergi rumah Allah ni selalu. Semayang jemaah. Semayang jemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang pahlawan? Berapa kali ganda? Pandai pun. Tapi kenapa tak ramai? Dia tahu dia punya keliganda. Tapi sebab pahala tak nampak. Jadi pahailah. Nabi kata kalau ikut hati aku. Nabi kata kalau ikut hati aku, aku nak bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Cuma Nabi tak buat lah. Kalau Nabi buat kan jadi sunnah. Kerana terbaju lain lah. Imam pun sama-sama pergi bakar rumah orang dalam bilik datang. Tak datang kan.
Imam lambik sampai dah rumah imam lah kena bakar ustaz. Dan makna kata Nabi nak beri penekanan betapa pentingnya solat berjemaah. Makna ingat tu. Oi. Dan begitu juga satu lagi amalan untuk semua, kalau nak murah rezeki, bangun pagi awal pergi ke surau. Masuk aja surau, terus cari tabung, masuk duit dulu baru kita solat. Masukkan duit sebab apa? Apabila kita masuk aja tabung, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah, ya Allah. Dengan bersedekah, Kau perluaskanlah rezekinya dengan seluas-luasnya. Nampak? Dan yang terakhir sekali, nak mencapai keluarga bahagia, perlunya satu kunci lagi, iaitu kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Yang paling penting, mainkan peranan masing-masing. Jangan menyalahkan orang yang kacau. Saya teringat Profesor Hamka menyatakan, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maksudnya, berilah makna dalam hidup kita sehari-hari. Kalau tak ada makna, tak ada beza kita dengan babi hutan dengan kera tu. Maksud bagi makna tu, buat niatkan kerana Allah Ilahi Ta'ala. Hari ni jangan cerita makan, jangan cerita minum, jangan cerita semayang. Kahwin kau tak ramai yang niat kerana Allah. Kenapa kau nak kahwin? Kan kawan habis kahwin semua dah. Tu kahwin tu. Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Umur dah berapa? Orang pula. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak kau tak bising? Mak bising yang kau jual. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Dah kahwin? Bila nak panak? Bila nak panak? Bila nak panak? Bila panak? Asyik nak laki je. Bila nak panak perempuan? Kau parah. Tu tak ada. Kan? Mak bising. Jarang nak dengar. Kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah. Jarang. Biasanya orang yang jawab nak kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Itu cik pasal lah buat. Kan? Jadi itu kunci spare. Jadi saya nak tutup dengan satu ayat Quran. Saya harap semua orang boleh ambil. Tak apa, balik nanti cari pun tak apa. Ingat surah mana? Surah Asyura ayat 20. Surah Asyura ayat 20. Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, insya-Allah Allah akan tambahkan keberuntungannya itu, maknanya dunia pun dapat. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Jadi jangan kita sibuk kejar dunia. Suami isteri sampai masuk mati, duit, handphone, kereta sampai masuk orang tak boleh, rosak, habis. Duit sampai masuk habis. Kalau duit tu tak habis pun, kita habis dulu. Kan? Pangkat pasal-pasal sampai masuk pencen bagi ke orang lain pula pegang jawatan itu. Tu sebabnya kita jangan lagak-lagak hati dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Anak-anak kita jangan kita biarkan dia rosak. Pastikan kita berikan dia didikan agama. Orang tua-tua dulu selalu cakap apa? Kalau anak kita baik hal, kalau anak kita tak hormat orang tua, apa orang tua-tua dulu cakap? Siapa yang ajar anak kurang ajar? Itu ayat. Siapa yang ajar anak kurang ajar? Mak ayah sendiri yang ajar. Tanpa dia sadar. Itu sebab pentingnya kita nak mendidik anak-anak dan keluarga kita. Supaya sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa cukup sekat itu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Cuma saya nak bagi amalan pada semua. Saya minta semua orang tolong catat kalau boleh. Amalan untuk mendapat ketenangan dalam keluarga. Nombor satu, selawat banyak-banyak. Nombor satu, selawat banyak-banyak. Selawat banyak ni maknanya setiap hari lah. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir Rasulullah? Nabi jawab, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau rajin astaghfirullah lazim lah. Rajin astaghfirullah lazim, alazim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum atubu ilaih. Buat 1000 kali sehari. Macam mana cara kan? Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib, lepas isyak pun 200-200. Cukup 1000 sehari. Jangan tuis balon 1000, panik langsung tak boleh lagi dah. Kan?
istighfar ni nak minta ampun dengan Allah ke siapa pun yang angkat tangan. Alhamdulillah ustaz, daripada 1 bulan 1 2020 sampai sekarang belum ada dosa lagi dok. Tolong angkat tangan. Tadi saya lalu pun dah lambat dosa dah. Saya lalu tadi bukan saya tak tahu kan. Tinggi je, tinggi je mengumpet orang. Salah kau dan tinggi banyak situ kau. Seorang tu lagi lah dalam TV nampak gemuk kan, kau hajar betul itu. Yang tu pun saya maafkan, tak ada masalah. Ya. Yang ketiga, baca surah Yasin. Sehari sekali. Jap, sebelum tu istighfar tadi apa kelebihan? Pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Yang kedua dilapangkan daripada kesempitan. Dan ketiga akan didatangkan rezeki oleh Allah daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu sebab istighfar kena buat. Yang ketiga baca Yasin, sebab Yasin ni hati Quran. Jauh mana kita letakkan hati Quran dalam hati kita. So baca Yasin sehari sekali paling tidak. Sebelum tidur baca lah. Kan lama benar pun 15 minit pun tak sempat. Kok gagap benar lah. Mungkin dalam 2 jam lah. Manalah tu kok gagap lah dia kan. Ha, tapi jangan tak baca. Ya. Ha, itulah mutiara yang boleh saya kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah saya nak beritahu. Saya beritahu contoh Abang Adam Khori lah. Sebab kita cerita bermasyarakat kan. Abang Adam Khori masuk Islam tahun 2012. Dalam tempoh 2012 sampailah sekarang. Dah 2020 maknanya 12 tahun ni. 8 tahun. Dalam tempoh 8 tahun, Abang Adam Khori dah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat dia. Kita seko pun tak rapik. Dan seorang pun tak rapik. Apa susah? Leko bercakap semua sendiri, bergaduh semua sendiri tak habis-habis. Yang tengah poning ni kayak tu. Kita hari lagi tunggu, tak apa nak jadi je eh. Kau jap tak, yo tak. Mana satu, nyampah pun nak tengok eh. Orang poning-poning ni mau pekat leko dia potong bolok, yo mikir kan, poning kan. Tapi nak tunjukkan apa? Hati tak tenang. Jadi kita risau poning-poning kepala. Ingat Allah banyak-banyak, Allah akan bantu kita. Kan? Allah akan bantu kita. Jadi itu saja daripada saya ucap terima kasih. Datang kesudian mengundang saya pada malam ini. Sebelum saya terlupa, tuan-tuan jangan tahu balik ya, tuan nampak tuan gerai panjang sepanjang-panjang tuan. Jangan tanya khabar ya. Tanya harga dan bayar. Mata belah sana pun ada. Saya pun tinggal nak singgah gerai-gerai tu. Nampak sadap tadi tak sampai lah mencuit-mencuit yang tadi. Dari seorang buat kesenyap betul lah kan nak ceramah. Tapi kan saya tinggal lah. Lepas tu ada sahabat-sahabat saya pun ada tu. Dia memang berniaga ke tempat saya ceramah. Kan barang saya pun barang dia. Yang seorang tu buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara, minyak wangi. Yang seorang tu daripada Tamping dia bawa madu. Dua makanan sunnah yang kena ada mahu Islam. Pertama buah tamar, keduanya madu. Faham mau membuat? Madu kelulut, madu tu alam. Kemudian dia ada sambal gesek tikir, sambal gesek batu kikir. Dia baik koring supaya tahan lama. Itu pun barang dia tu. Satu lagi sambal crispy. Saya nak pesan yang sambal crispy. Ni tolong ya. Tester tu jangan dikojorkan sampai licin. Tester tu bagi rasul, dikojor je cukup. Mayu tu tester tu. Bagi rasul, kau sadar belilah. Semalam masa saya balik dari Sarawak, laju tu. Tak berapa harga tu, tak tanya sini. Satu kira susu kambing. Susu kambing ni elok untuk orang gastrik. Susu kambing ni ada campuran badam dengan buah kurma. Orang yang kencing manis boleh minum ni risau. Orang perempuan kadang tak tahan bau, dia risau tak ada bau dia kambing daripada Holland, Belanda. Sadar. Siapa yang fikir kenapa sedap pernah sambal gesek, sambal crispy dengan apa tu, dengan susu kambing. Apa saya perasan, saya dapat free. Kalau lain kalau dah beli tanya apa. Kemudian pada orang perempuan ada masalah hormon merayau tu pun suai. Merayau hormon kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa ini eh. Ha, boleh minum tu. Tapi mana dah tua, dah tak ada tu, tak salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik, joki. Eh datang dia balik. Ha, okey lah. Itu juga orang tua-tua yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi pun boleh cuba insyaAllah. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih sekali lagi kepada terutamanya pihak jawatankuasa penduduk dan pihak penganjur, pihak surau, pemimpin-pemimpin. Terima kasih banyak atas kerja mengundang saya pada hari ini. Semuanya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu memuncak kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.